ini adalah keagungan Tuhan sebetulnya. Saya adalah dari keluarga yang sangat miskin, bukan hanya miskin, karena orang tua saya cuma buruh tani, artinya tidak punya lahan pertanian gitu ya. Sejak kecil ini adalah rahmatan sebetulnya. Sejak kecil saya senang belajar. Jadi ketika saya kelas 3 SD, itu aku sudah ikut suster dan bilang datang ke pastoran, "Suster, saya mau ikut supaya saya sekolah." Waktu di biara itu seminggu pertama saya nangis terus gitu ya. Tentu susternya enggak suka kali ya, pasti lah ya. Lalu karena saya minta, "Suster, saya minta pulang." Udah suster saya diantar pulang ke kampung lagi. Ketika sampai di kampung, karena saya di Rawaseneng ya, dan suster itu di Semarang, lalu saya diantar pulang oleh suster, dan begitu sampai di rumah saya langsung megang jubah suster lagi. "Suster, saya nggak mau di sini, saya mau ikut lagi." Kenapa? Hanya ketika sampai di pulang nggak ada makanan sedikit pun, kelaparan. Nah sejak itu saya sudah tidak pulang-pulang lagi, artinya ikut pendidikan di sekolah favorit suster. Namun kemudian setelah itu SMP tidak ada di sana lagi, saya ada di Jogja. Dan kembali yang memotivasi saya adalah makanan. Jadi waktu itu ibu asramanya itu, anaknya ibu asrama punya roti yang gede banget. Terus aku pikir, aduh pengen banget roti itu gitu kan ya. Tapi kan gak mungkin saya punya roti sebesar itu, yang punya itu kan karena anaknya ibu asrama. Aku berpikir, okay, aku mesti jadi juara kelas nih untuk bisa beli roti. Jadi sebetulnya hanya berasal dari hal-hal seperti itu. Demikian juga ketika sudah SMA pun aku punya motivasi yang sangat tinggi sekali untuk sekolah yang lebih tinggi. Nah, jadi saya tidak pernah menjadi orang yang menangis-nangis gitu. "Yo, karena aku pengen roti," atau "karena roti gede aku rebut," enggak gitu. Jadi bagaimana aku harus mendapatkan makanan itu dengan cara yang positif gitu. Nah, kalau dipikirkan bagaimana aku akhirnya bisa mencapai aku menjadi seorang dokter itu, karena berjuang lagi gitu. Jadi saya bukan tipe orang yang menangis-nangis bahwa suatu saat tiba-tiba kita drop, udah pasti kita bukan malaikat. Tapi saya langsung bangkit, aku ingin mencapai ini gitu. Jadi hidup saya itu bertarget, tahun depan aku harus bisa begini, tahun depan aku harus bisa begini gitu. Jadi terus-menerus. Jadi saya selalu yakin bahwa kalau kita mau, itu kita sebenarnya bisa melakukan. Dan ini yang saya ingin berikan kepada orang lain, bahwa kita bisa melakukan sesuatu dan kita bisa mencapai target itu. Janganlah jadi perempuan yang gampang bersedih, gampang menangis gitu ya, meratapi nasib nggak perlu gitu kan. Dan itu yang saya bersyukur banget kepada Tuhan, bahwa saya bisa mencapai target-target ini dengan usaha yang maksimal gitu. Kayak sekarang ada anak misalnya, seburuk apapun anak itu, katakan seagresif apapun anak itu, seliar apapun anak itu, kalau kita mau, itu kita bisa membuat anak tenang, bisa membuat anak lebih adaptif, dan kita bisa mencapai goalnya, itu anak menjadi mandiri, itu sangat bisa sebetulnya. Jadi dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Artinya adalah, yuk dalam hidup kita jangan membuang-buang waktu gitu. Jangan menunda, karena waktu ini akan jalan terus. Tahu-tahu saya sekarang udah umur 50 gitu kan. Dengan perjalanan yang tidak ada perjalanan yang mulus, pasti semuanya ada. Katakan apakah cobaan itu pasti ada. Kalau saat ini misalnya, duka saya dalam dengan anak-anak ini adalah ketika anak sakit. Itu membuat saya sangat, katakan sedih, katakan panik, apapun istilahnya. Karena apa? Anak nggak ngeluh kan? Yang sakit sebelah sini, bagian ini, rasanya begini kan nggak ada. Jadi ketika anak sakit itu kita harus mencari sendiri kira-kira apa, kira anak itu. Maka dari itu supaya anak sakit, saya sangat memperhatikan kebersihan, saya sangat memperhatikan asupan anak-anak, karena ketika anak sakit sangat susah. Jadi hal-hal itu yang saya itu. Jadi dukanya itu ya, cuma kalau anak sakit. Kalau sukanya setiap hari suka, karena anak-anak itu setiap hari ada kejutan baru, hal-hal kecil tapi wow, mereka melakukan ini. Jadi kalau disebut duka, hampir nggak ada. Karena kenapa tidak ada duka? Bagaimana kita, kan kita positive thinking aja. Kalau segala sesuatunya kita akan melihat secara negatif, orang akan duka terus gitu kan. Kalau misalnya gitu, wah orang itu ngatain anak kita, anak autis begini-begini, cuman gitu, ya okelah dia ngomongin itu tentang anak kita, karena mereka tidak tahu apa itu autis. Dulu sempet saya gitu, wah aku marah besar karena itu ngatain anak kita, wah autis itu kan gila kan begini-begini, kita emosi terus. Tapi ketika aku bilang, oh ya sudahlah, mereka mengatakan itu karena mereka tidak tahu. Ya sudah, jadi segala sesuatunya saya ambil dari sisi positif.
jadi nggak akan membuat emosi. Jadi sebetulnya lebih pada kata kebahagiaan mungkin ya. Saya sangat bahagia. Setiap hari bahagia kan itu tadi ada pencapaian walaupun kecil. Misalnya ada anak barusan belum lama beberapa hari lalu ada anakku yang sangat marah besar. Hanya karena dia dijemputnya itu anak sudah ganteng dari siang nih. Sampai sore karena macet berat ya. Mamahnya belum nyampe dan dia marah sekali. Tapi marahnya ini dia bisa menempatkan walaupun caranya tetap wah kok kamu gitu ya nak marahnya. Tapi tetap bagus karena dia masuk kamar mandi. Klosetnya diangkat, Mbak. Dibanting di situ. Sekilas kita, wah kok ini anak seperti ini, sekilas seperti itu. Tapi kita lihat, oh keren ya, dia marahnya gak mukul diri sendiri, gak mukul orang lain, gak mukul kaca, tapi dia masuk kamar mandi dan diangkat, dibanting. Dan setelah itu dia cooling down. Kita melihat sisi ini kan positif. Dia bisa mengorganize cara marahnya. Walaupun tetap saya, tetap anak itu tetap saya konsulingin lagi. Mas, kok begitu? Sabarlah, mama itu macet. Macet itu seperti ini loh. Mobilnya banyak banget di jalan, jadi mama gak bisa cepet. Ini namanya macet. Kutunjukin gambar dan lain-lain gitu. Terus anak itu marahnya sudah gak liat. Sudah memposisikan di situ. Walaupun tetap keliru. Nah ini kan buat saya kebahagiaan sekali. Dimana dulu kalau marah menghancurkan apapun. Memukul orang lain, memukul diri sendiri. Gigit, nendang, jabak. Sekarang itu kan itu prestasi banget buat anak itu. Nah, hal itu kan membuat saya bahagia. Jadi kebahagiaannya terukur dari adalah perkembangan anak. Jadi satu, sebetulnya adalah jangan sampai anak ini nganggur. Karena dengan nganggur ini, katakanlah kalau bahasa kita bete gitu ya, nggak tahu apa yang dia harus kerjakan gitu. Lalu nanti dia tantrum. Jadi untuk membuat tidak tantrum itu dan yang pertama adalah memberikan makan yang tepat. Yang tidak boleh dimakan apa, itu harus diikuti dengan ketat. Yang kedua, kasih anak kegiatan yang berguna sampai waktunya itu habis, karena anak ini gak punya rasa capek. Yang ketiga, tapi dari hasilnya ini kita apresiasi tentunya. Jangan kemudian habis setrika, rapi, habis perkara. Gitu kan? Kita kan harus tunjukkan, wah kamu